rumah serang menyaksikan rancangan JB Outdoor. Tiap-tiap minggu tak pernah luntur. Yes, inilah rancangan otomotif yang bincangkan tentang alat ganti kereta, tentang kereta semualah. Semua. Akan savekan duit lagi, betul yes, tak? Yes, betul. Info-info yang berguna berkenaan tentang kereta saja. Betul. Pada enjin, tayar, suspension, semuanya. All in. All in. Jadi hari ini kita nak bincang tentang apa? Hari ini kita tentang yang paling semua orang mesti ada. Apa ada itu? Kenderaan ni. Kita cerita pasal bateri lah hari ni. Bateri hari ni? Ramai. Rupanya ramai penonton-penonton nak tahu mengenai bateri ni. Betul tu. Kan, masalah pagi-pagi nak start tak boleh. Berapa lama bateri ni boleh berpakaian, aku kata boleh pakai dalam satu kereta ni kan. Betul juga kan. Semua ada kereta, semua ada bateri. Kita nak tahu lebih tentang bateri dan kita ada dengan siapa hari ni? Kita, kita ada tetamu jemputan khas. Khas. Katanya diterbangkan daripada Korea. All yes. In sampai ke sini, betul? Betul. 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 Jadi kita tanpa nak buang masa lagi, jom kita menjemput daripada Sebang Global iaitu Mr. C. Yes, come. Hi, Mr. C. Hi. Okay, right. Hi, Mr. C. Thank you. Apa khabar? Baik, baik, baik sekali. Dengar datang daripada Korea. Oh, saya saya wakil dari Malaysia tapi company Korea. Wow. Daripada Korea all the way nak kongsikan maklumat tentang bateri. Yes. Cerita pasal bateri semua ni. Mr. Sid kan? Yes. Okay, Sid. Jom kita sit okay, down. Jom. Thank you. Sihat eh? Sihat? Sihat. Oh, okey. Hari ni saya nak tanya lah. Rakuti, ramai penonton-penonton dekat rumah sana. Yeah. Ramai nak tahu pasal bateri. Oh. Sebab semua orang, semua kereta ada bateri. Ya, betul. Ada bateri air, ada bateri basah, bateri kering. Ya. Kat sini kita nak sampaikan sikit info kepada penonton-penonton di rumah sana. Ya, boleh. Info-info mengenai bateri. Masalah. Sebab saya workshop dan was ni lebih pada penggunalah. Ya, betul. Okay. Saya mewakili mereka kat rumah nak tahu tentang bateri kereta ni. So introduction sikitlah, kata daripada Korea. Yeah. Maybe apa maksudnya tu? Maybe kualiti tinggi ke atau macam mana? Oh yeah. Okay, sebenarnya Rocket ini brand detail produce dengan dari Korea sana. Company called Sebang Global. Sebang Global. Yeah, company ini sudah lebih dari 60 tahun di market. 60 tahun. 60 tahun. Yeah, kita tengah buat lebih daripada 20 juta bateri setahun. Kita ekspor 14 juta ke 120 negara. Jadi di Malaysia baru ke atau sudah lama ke? Malaysia kita sebenarnya banyak distributor juga. Tapi Malaysia untuk Sebang Global Malaysia baru kita buat 3 tahun lebih je. Baru 3 tahun lebih. Dengan cerita tadi, kita sembang tadi, ini bateri antara the 5 bateri. Yes, yes. Nama yes. Bateri yang terbaik dunia. Ya, yeah, betul. Dunia. Di dunia, the 5 top in the world. Yeah. Kita pertama di Korea. Dan Korea. Yes, betul. Okey, kenapa dia the best di dunia? Why? Okey, sebab bateri ini yang kita produce, kita produce quality product. Kita punya quality semua fully automated. Maksudnya? Maksudnya kita tak ada orang buat, semua mesin buat. Dia punya quality consistent. Quality. Jadi, untuk dia macam kita keluar satu develop satu SMF seal maintenance free battery. Maksudnya kamu guna, kamu jaga itu battery, baik kamu jalan itu kereta saja. Oh, tak payah tahu-tahu air apa cuma semua. Kena start ini kereta pakai. Okey, lepas tu ada lagi jenis kita panggil EFB, Enhanced Field Battery. Okay. Untuk kereta yang lagi high technology. Katakan macam Mustang dia ada Sky Active, macam Beza yang premium eco mode. Oh, Beza pun sama macam Mustang. Yeah. Jadi dia kena ada battery yang tak sama yang akan bagi dia boleh start stop. Katakan kamu berhenti di traffic light, dia engine mati, start balik. Biasa punya boleh pakai tapi tak lama. Okey, jam. Rupanya sekarang ni baru kita tahu, bateri yang untuk model-model kita sekarang ni pun tak boleh pakai bateri sebarangan. Betul. Jadi kalau katakan dia baru. Teknologi yang baru, dia tidak boleh sebarangan bateri ya. Betul. Dia kena refer dekat service center. Betul. Bateri mana yang sesuai untuk dia? Betul. Okey. Yang paling tinggi spec kita panggil AGM, Absorbent Glass Mid, untuk kita create untuk macam kereta Continental, BMW, Mercedes. Tapi kalau kereta biasa, kereta Beza ke, kereta kancil ke, kalau nak pakai yang high spec punya bateri, boleh ke tak? Boleh, dia boleh pakai. Oh, boleh? Lagi boleh tahan lama. Tapi beza harga lah. Ya, betul. Okey, bateri dia memang ada orang jual second hand.
yang nasib boleh pakai lagi. Tapi untuk bateri yang sebang kita adakan, kita distribute ke market, semua kita bagi baru made in Korea 100%. Maksudnya daripada Korea terus sini, bukan sini packaging. Bukan, semua Korea. Direct bila down. Kamu nampak itu kotak kamu buka, kamu hero itu udara pun dari Korea. Oh, yo. Wow. Jadi dari segi kualiti memang tiada masalah. Memang tiada masalah. Okey. Memang banyak. Satu soalan. Satu biji bateri, satu kereta, berapa lama boleh pakai? Okey. Yang ini memang kena tengok kereta dengan kualiti dia. Okey. Katakan. Tapi sebelum kawan-kawan, anda jangan kemana-mana kerana kita akan kembali selepas ini untuk maklumat-maklumat lebih lagi. Jadi anda jangan kemana-mana dalam rancangan JB Auto. Ini adalah mesej rayuan untuk rakyat Malaysia. Saudara Syria sedang berhadapan musim sejuk terburuk dalam tempoh 10 tahun. Anak kecil, kekejangan, tiada selimut maupun jaket. Kemah mereka yang runtuh akibat salji tebal. Saya, Sani Arabi, Ketua Misi Bantuan Kecemasan Musim Sejuk Syria MAPIM, merayu hulurkan sumbangan menerusi www.tabungsyria.com. Hebatnya Allah ciptakan buah dengan pelbagai warna dan rupa. Ada rasa yang manis, ada juga yang masam. Boleh dimakan, sedapnya. Sedapnya rasa Alfa Tejonya bersama dengan khasiat kismis. Wah! Jom dapatkan Alfa Tejonya. Alfa Tej suka, Oma dan Hana suka, semua sukakannya. Alhamdulillah! Anda pasti suka susu ratu dara. Wajib miliki SRD susu ratu dara sekarang di rangkaian farmasi dan stokis pendaftar kami. Di Facebook SRD Malaysia atau hubungi 017-899-8790. Sempurnakan kewajipan anda bersama Zakat Pulau Pinang. Kaunter dibuka setiap hari untuk kemudahan pembayar zakat. Pembayaran juga boleh dibuat melalui portal zakat dan JomPay. Zakat Pulau Pinang, pemacu keharmonian ummah. Energi ni macam bateri ni juga. Betul, sebab ada bateri sebelah. So dia terus pergi kepada penonton. Okey, tadi kita dah tanyakan tentang soalan durasi bateri. Selalunya berapa lama bateri boleh tahan? Okey, kalau bateri biasa berapa lama boleh tahan? Okey, untuk bateri biasa yang kita tengok orang semua jual kat market luar, satu tahun lebih dia mesti tak habis matinya. Sudah rosak. Sama juga kita punya, ini tak sama. Okay, kita punya bateri, sungguh pun kita bagi waranti 12 bulan. Tapi kita kalau register dengan kita punya Sabang F, kita bagi extended. Untuk biasa SMF, bagi 15 bulan. Untuk EMP, sampai 18 bulan. Untuk AGM, kita akan bagi 24 bulan. 2 tahun waranti. Okey, nak tanya sikit yang kat depan ni. Ini ada tropical. Ya, apa betul. Okey, untuk Malaysia, kita selalu pun panas. Panas. Bateri duduk depan pun panas juga. Dekat dalam enjin. Ya, betul. Jadi macam mana? Sebab untuk sebang ni bateri, kita buat ini topical spec keluar. Ini topical spec untuk tahan panas, untuk guna lebih lama. Kita dah tahu dah. Roket bateri ni memang lain daripada lain dengan tahan panasnya, dengan dia punya ketahanan melebihi 2 tahun lebih. Persoalan sebenar, kan, berapa hanggit
berapa ringgit bateri ni? Berapa harga eh? Harganya berapa? Lebih kurang lah kan. Beruntung pun nak tahu. Kualiti tinggi tapi harganya macam mana? Okey, harga dia memang berpatutan lah di market. Kamu nak beli semua tempat pun boleh dapat ni. Kita bagi battery distributor, workshop, kita bagi fleet juga, kita ada bagi untuk aftermarket OEM customer juga. Harga memang cun sekali lah. Cun sekali lah. Tapi kita hari ni kita berpeluang sebab kita ada dia punya big boss. Big boss ah. Big boss datang. Ada dekat sini ah. Direct daripada Korea. Daripada Korea. Mana tu kalau big boss boleh bagi harga special sikit. Harga special. So boleh tanya ada tak boss kat sini? Boleh, boleh. Boss. Boss can get cheaper price. Boss. Lah, boss. itu apa Korea? Korea. 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 Yes, special datang dari Korea untuk rancangan ini. Oh. Wow. Jadi sekali lagi kita beri tepukan kepada bos. Yes. Oh. Jadi persoalan dia can discount ah bos. Okay. Wow. Thank you bos. Tengok bos pun kata okey boleh lah eh. Tapi macam mana nak dapatkan betul-betul dia original? Ni ada tak klon-klon ke ada tak? Oh, tak ada. Dia tak ada klon. Kamu boleh dapat di mana-mana tempat as long dia ada jual bateri, kedai bateri paling banyak kamu boleh jumpa. Dia tak ada klon. Ini only one. Only sebab bateri dia ada dia punya own design, dia punya own technology. Jadi dia tak ada boleh klon. Tadi you cakap kalau katakan nak warranty kita ada dia punya barcode. Ya, dia ada satu QR code. QR yang code. Kamu cuma perlu downloadkan Seban Connect apps. Okey. Guna itu Seban Connect apps kamu boleh scan dan register terus ke itu apps dan kamu akan dapat satu email yang bateri kamu telah di extended ke berapa bulan. Itu nampak. Salah satu dia punya safety code dia. Betul, siap ada app, siap boleh scan nampak. Itu bagi saya memang is pure quality. Anda boleh tahu betul-betul original tak original. So sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Rocket Battery dan juga Seban Global. Thank you so much. Yes, thank you. Terima kasih. Kalau mereka nak tahu lebih lanjut tentang Rocket Battery dan Seban Global macam mana caranya? Okey, dia orang pergi ke website ke sebanglobal.my ataupun di Google kamu boleh type Seban Global Rocket Battery Malaysia, kamu boleh jumpa semua information kat dalam Rocket Battery Malaysia. Kalau nak jadi distributor pun boleh juga. Boleh. Dijalankan ya. Kamu boleh ke website, kamu boleh contact kita, kita akan beritahu mana distributor yang terdekat ke rumah. Okey, okey, thank you so much. Sekali lagi, kita beri ketukan pada Seban Global. Yes. Thank you, boss. Hi. Thank you so much, Mr. Sid. Dan sekarang ni kita dah sampai ke segmen Mitos Kereta. Yes, cuma mitos kita ni kali ni lah macam sikit berkenaan bateri. Berkenaan bateri. Bukan Seban bateri, tapi pasal bateri. Jadi, kan melompat-lompat kita kan. Kalau anda nak tahu, jom kita sama-sama saksikan VT ini. Mitos Kereta. Tak boleh start ni. Aduh, kena call orang lah ni. Nak pergi kerja dah lambat dah ni. Ya Allah. Oh. Hello, bang. Abang dekat mana, bang? Ni, Abang Rosli. Ni, kereta saya ni pagi-pagi tak boleh start ni. Saya nak cepat ni. Ada meeting ni, bang. Ada meeting ni. Saya minta tolong, bang. Datang. Tolong apa tengok-tengokkan lah, bang. Tengok-tengokkan lah kereta ni. Dah kenapa ni, kan? Boleh, bang, eh? Sekarang, bang. Sekarang, bang. Boleh? Okey, terima kasih, bang. Terima kasih, bang. Penyelamat, abang. Penyelamat. Soon after. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, bang. Saya tak ada banyak masa ni, bang. Saya nak cepat ni, bang. Ni, kereta saya tak boleh nak start ni, bang. Ya. Yeah. Apa hal ni, bang? Tolonglah abang pakar kan, pakar JV auto loop kan, bang, kan? Oh, bateri kong ikut. Khabar kita cuma sejam dulu lah. Saya pun nak cepat ni. Bos dah 10 kali ya telefon ni. Abang pun nak cepat juga. Eh, semua nak cepat ni, bang. Itulah kelang kabut. Kelang kabut kita ni, bang. Itulah. Saya nak buat apa ni, bang? Saya nak buat apa ni, bang? Saya nak kena buat apa ni, bang? Itu yang merah tu. Merah ni. Letak dekat yang merah ni. Merah ni, bang. Merah ni, bang. Apa ni? Apa tu? Apa berapi-api, bang? Betul tak awak letak ni? Betul lah, bang. Merah dengan merah. Oh, Allah. Saya yang terbalik ni.
tak terbakar tangan saya, bang. Oh, kalau jam start salah boleh meletup-letup, bang. Ya, boleh jadi salah dia boleh keluarkan percikan api. Jadi anda dalam segmen Mythos Creator. Jadi inilah dia. Jadi cara betul-betul ni macam mana? Okey, sebenarnya secara asasnya, kereta ni mesti kena ada penutup macam ni, eh. Merah ni menandakan positif. Positif. Okay, dia tak ada penutup ni selalunya negatif. Okay. Kereta ni sana, saya tengok. Okey, sebab dia tak ada penutup. Jadi yang jadi confused. Kalau tak ada penutup, kita lihat tanda di sini, eh. Dia ada tanda tulis, ada positif dan tanda negatif. Ini selalu kekeliruan yang berlaku lah, eh. Tengok, ini warna merah. Kita masuk kat merah, dia berapi. Saya nak buat mari api, saya takut. Saya takut, kan? Jadi bila terbalik jumping, eh? Terbalik jadi apa, kita tunjuk lagi sekali, bang. Eh? Nampak? Percikan tu. Sebab tu bila kita nak jumping ni sebelum-belumnya, bila kita dah touch terminal ni, kita test dulu ni. Kita test dulu. Okey? Pastikan tak ada percikan yang kuat. Kalau sikit tu normal. Tapi kalau percikan yang kuat tadi tu tak betul. Cuba tengok, eh. Bahayanya bateri kereta, eh. Benda tu kesan ni. Ini kesan terbakar. Terbakar. Jadi, disebabkan oleh litar pintas. Jadi inilah antara kes-kes yang berlaku di mana kereta terbakar kerana bateri. Yeah. Yang kali ini pula, kalau tersalah nak jump start kereta. Jadi tadi kesalahan tu dilakukan oleh saya. Orang kabut. Saya pun tak cek betul-betul di bateri sebab dia kenderaannya tadi tu dia ada penanda warna merah. Jadi saya klaim aja. Apa cek dengan teliti. Jadi ini adalah kepada anda penonton di rumah, kalau walaupun seketik-ketik jump start kereta, tapi dia kena ada teknik dia yang betul. Dah bayar zakat? Layari www.zakat.com.my. Anda boleh kira, bayar atau semak rekod pembayaran. Bayar sekarang untuk dapatkan rebate cukai pendapatan. Minyak masak Chef Rose, keluaran Muslim. Minyak sawit 100% tulip. Diperkaya dengan vitamin E tanpa lemak tepu. Tiada bahan kimia atau pengawet dan tanpa kolesterol. Dikeluarkan khas untuk sesi keluarga anda yang pentingkan kualiti kesihatan. Sumber halal, yakini suci, tanpa was-was. Chef Rose, keluaran Muslim. Kepuasan anda adalah kebanggaan kami. Saya Ustaz Mursyid daripada Mursyid Al-Haramain Travel and Tours Limbahat. Pakej terbaru kita adalah pakej Umrah Safwah Super Saver dan pakej Umrah Safwah Promosi. Pakej Umrah Safwah Super Saver, kita ada 5 kali umrah dan kita menaiki Saudi Airlines terbang terus ke Tanah Suci. Dalam flight ada kawasan yang disediakan untuk kawasan solat. Berkenaan dengan business class sangat selesa. Dia boleh jadi flatback premium dan tuan-tuan perempuan bagi yang nak merasai naik business class, upgrade seat kita daripada economy seat ke business class seat, tapi kenalah bayar tambahan. Pakej Umrah Safwah Super Saver, kita tinggal di Safwah Tower. Turun-turun terus masjid. Di Madinah pula kita akan ada beberapa pilihan hotel ikut package. Dan sekarang ni dah ada makan 3 kali sehari. Kita ada lawatan ke Taif secara percuma, mutawif daripada Malaysia dan mutawifah ke Raudah pun ada. Bagasi-bagasi itu pun besar-besar. Kursus umrah secara percuma setengah hari je. Package yang terbaru ini kita akan bermula daripada 16 Januari 2020. Setelah 4 hari melalui pendakian dengan ketinggian bermula 1,200 meter dari paras. Walaupun kem di Kutu Palung ini padat dengan pelarian daripada Arakan, Malaysia dan Turkmenistan terus mengorak langkah dengan melakukan pelbagai kerjasama. Ini sup ini dimasak 2 jam untuk mereka yang berada di sini, khas untuk bencana gempa dan tsunami melanda di Palu. Masyarakat di sini terpaksa meneruskan kompilasi berita dunia Islam antarabangsa dalam Global Hijrah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali saya Rosli dari JV Outlook. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan bateri kenderaan atau bateri kereta dan sedikit tips penjagaan bateri. Ini adalah bateri yang sudah dipotong penutupnya dan ini adalah kandungan di dalam bateri secara asasnya. Dia terdiri daripada 2 terminal, positif dan negatif, dan beberapa compartment sel. Terdiri daripada 6 sel di mana setiap satu sel lebih kurang mengeluarkan voltage sebanyak 2 volt. Apakah kegunaan bateri? Bateri digunakan pada kenderaan anda untuk membekalkan tenaga elektrik yang secara asasnya sekurang-kurangnya berjumlah 12 volt. Untuk sistem dalam kenderaan boleh
berfungsi dengan lancar. Terdapat dua jenis bateri di pasaran. Satu, bateri yang orang panggil bateri basah. Satu lagi, orang panggil bateri kering. Actually, sebenarnya dua-dua bateri ini adalah bateri yang sama. Cuma bateri basah, bateri yang di mana jumlah air yang selalu orang top up air itu boleh dicek atau dilihat di penutup di atas. Yang dipanggil pula bateri kering sebenarnya bukan bateri kering. Sebenarnya ini juga adalah bateri basah. Tetapi sebenarnya ia adalah dipanggil free maintenance battery, di mana jumlah air yang kering itu sangat kurang. Secara umumnya, jangka hayat bateri sekurang-kurangnya akan menjangkau lebih kurang 12 bulan sahaja. Jika anda ada meter, bolehlah gunakan meter untuk menguji jumlah kuasa bateri. Seperti ini, kita lihat. Bateri jenis ni dia memberi nilai 12.7 volt. Mana bateri ini dalam keadaan baik. Tiba-tiba bateri yang tidak baik, yang sudah rosak seperti ini. Voltajnya adalah 10.2 atau 3 volt. Ini bermakna bateri yang di sebelah kanan saya ini adalah bateri yang sudah rosak. Salah satu daripada selnya sudah tidak berfungsi dengan sempurna. Akhir sekali, seperti biasa, jika ada sebarang pertanyaan, anda bolehlah menghubungi kami di JV Autoloop HQ. Seperti biasa, jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi kami di Facebook kami di JV Autoloop HQ. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Semoga berjumpa kembali. Assalamualaikum. Itu dia tadi. Kita dah menyaksikan tadi macam mana potong bateri, tengok apa yang ada dalam bateri dan sedikit sebanyak perkongsian tentang bateri kepada anda. Jadi sekarang ni kita dah sampai ke segmen apa ni tu? Saya terperanjat tengok kamu melompat tadi. Memang melompat lagi kita kan. Mana taknya kita tengok berapi itu memang bukan plan yang tak disangka-sangka tapi memang nak dikena-kena. Jadi kita dah terkena. Baik, sekarang ni kita dalam segmen pemberian hadiah mingguan. Anda boleh tengok mana semakin banyak hadiah, semakin besar hadiah kita nak bagi untuk penonton-penonton yang menyaksikan setiap minggu. Alhamdulillah, kita ada ramai sponsor-sponsor kita yang berikan hadiah untuk penonton-penonton di rumah. Tadi kita dah bagi tahu tentang bateri yang berkualiti. Hari ini tengok dah ada dekat sini. Maksudnya apa? Hadiah mingguan. Hadiah mingguan. Kepada penonton yang menonton sekarang. Yang sekarang ni yang menonton. Okey, kita kongsi dulu macam mana mereka boleh menang semua hadiah ni. Anda kena ambil gambar di skrin sekarang. Ambil. Ambil gambar-gambar kami, gambar-gambar ni, ambil. Kalau anda dah ambil gambar dan gambar inilah anda post di di Facebook JB Autoloop HQ dan tag tiga orang rakan dan anda berikan slogan paling menarik sekali dan anda boleh menang apa? Pertama sekali. Okey, first anda akan dapat produk seperti biasa, produk daripada JB Autoloop. Empat produk JB Autoloop sekali dapat untuk satu pemenang. Yang kedua? Yang kedua, Pro 8. Siapa-siapa yang ada masalah pada radiator bocor ke apa, boleh guna Pro 8. Pakai ini terus tak bocor. Okay. Yang ketiga? Minyak daripada Pertamina. Okay. Dan juga minyak daripada Petron. Ini Proloop semua adalah sponsor daripada Proloop Asia. Proloop Asia. Kita berikan tepukan pada Proloop Asia. Dan pada hari ini special, kita nak cerita tentang bateri berkualiti, bateri tahan lama. Hari ini kita nak bagi secara percuma kepada anda bateri ini. Ini bateri daripada Rocket SMF70D26L. Ada 12 kita nak bagi. Kita berikan tepukan kepada Sabang Global. Nampak? Kita bagi tahu benda yang bagus dan kita nak bagi percuma saja kepada anda penonton-penonton rumah. Caranya mudah saja. Senang sangat kan? Mudah sangat. Memang nak bagi je sebenarnya pun. Memang nak bagi. Ini orang nak bagi macam inilah. Caranya mudah. Anda jangan lepaskan peluang. Ambil gambar, tag tiga orang rakan, berikan slogan paling menarik ataupun kenapa anda suka tengok program ini dan itu dia. Okay. Kita terus pilih menang kan? Yes, betul. Tapi bukan ini saja tuan-tuan puan-puan. Kita ada lagi kita nak bagi. Nak bagi apa? Moto eh. Moto Y Suku dengan. Moto Y Suku kita nak bagi percuma. Ada lagi. TV 50 inci. Kita nak bagi. Ada lagi. Handphone Realme. Handphone Realme yang terbaru. Baru je keluar dan nak bagi pada anda. Dan kita nak terima kasih juga kepada Sebang Global kerana sponsor TV 50 inci. Thank you.
Macam mana nak menang? Ya. Ah, yang hadiah-hadiah besar ni macam mana nak menang? Jom kita sama-sama saksikan VT ini. Jom. Yamaha Y15ZR Smart TV 50 inci, 3 smartphone Realme, voucher pemasangan Ultra Racing, voucher bateri kereta baru, tayar baru dan penyelenggaraan suspensi. Cara-cara menyertai Grand Prize JB Auto Loop. Anda hanya perlu dapatkan mana-mana produk JB Auto Loop. Di setiap kotak pembelian JB Auto Loop terdapat borang peraduan. Isi borang peraduan tersebut dengan lengkap. Kemudian poskan ke alamat JB Auto Loop HQ. Macam-macam hadiah. Macam-macam hadiah yang besar-besar ni. Ya, betul. Ni segmen ni memang segmen nak bagi hadiah je. Hadiah yang ni pun besar. Tapi hadiah yang besar, grand prize pun besar juga. Tapi kena tunggu sehingga di penghujung episod 10 baru kita mula bagi ada grand prize. Betul, insyaAllah. Dan itu sahaja perkongsian kita. Berkongsi sudah, memberikan info sudah, eksperimen sudah, mitos sudah. Apa lagi tinggal? Macam-macam. Kata kalau episod pertama sampai ke 10 nanti, kita akan tengok macam-macam info. Kata komplit lah. Komplit lah. Semua alat ganti kereta, daripada kereta berjalan kereta yang paling penting sekali. Ilmu-ilmu ni boleh menjimatkan dan boleh save duit-duit anda, betul tak? Ya, betul. Penghujungnya itu je kita. Betul. Penghujung-penghujung dah sampai penghujung yang tak puas kan? Tapi tak apa. Anda jangan ke mana-mana. Nanti di waktu yang sama, hari yang sama, jam yang sama, saksikan program JV Auto dan saya Muhammad Zaidi. Kita jumpa lagi di lain hari lain masa. Sekarang kita nak berikan percuma kepada penonton-penonton kita. Nah.